Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu tahun 2024. Kami, peserta pemilu tahun 2024, mendeklarasikan diri berkomitmen untuk 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman, serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan pemilu. 2. Melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu. 3. Tidak melakukan politisasi SARA, menyebarkan hoak, ujaran kebencian, penghasutan, dan perbuatan politik yang selama politik uang selama penyelenggaraan pemilu. 4. Tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam melaksanakan kampanye Jakarta 27 November 2023. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak. Mohon izin Bapak tetap berada di depan karena kita akan segera melakukan penandatanganan prasasti. Kami kembali undang kepada perwakilan partai politik. Kami silakan Bapak dengan ditemani dengan di sebelah kiri satu orang. Kita akan membaca setiap dua partai politik perwakilan untuk bisa menandatangani prasasti. Dimulai dengan nomor urut di sebelah kiri partai perwakilan partai politik untuk bisa bersiap. Kami persilakan untuk dua orang, setiap dua orang, mohon maaf Bapak, bisa kembali ke tempat. Nanti kami akan membantu memanggil satu persatu Bapak. Baik. Mulai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi hadirin sekalian, penandatanganan deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu tahun 2024 ini menjadi lambang kolaborasi antara seluruh partai dan juga seluruh instansi untuk mewujudkan kampanye yang berlangsung dengan jujur, adil, dan berlangsung dengan damai untuk kita semua dalam pemilu di tahun 2024 nanti. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh perwakilan partai yang telah hadir dalam Rakornas Gakumdu pada hari ini.